Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan mengenai dam atau hadi yang wajib disembelih oleh mereka-mereka yang berhaji tamattu atau haji qiran. Yang ini dinamakan dengan dam apa, Abdul Hafid? Dam syukran. Sebagai bentuk syukur atas kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam satu safar bisa mendapatkan dua keutamaan, yaitu haji dan umrah. Kita lanjutkan qala al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa kullu hadyin aw id'amin yata'allaku biharamin aw ihramin falil masakinil haram min muqimin wa afaqiyin wa yudzi'u as-sawmu bi kulli makan. Ini sebagainya telah kita ambil kemarin, yaitu bahwasanya setiap hadi atau pemberian makan yang berkaitan dengan tanah haram atau dengan ihram, maka itu diberikan kepada orang-orang yang miskin yang ada di tanah haram, baik yang mukim di sana, min mukimin, yang memang mukim penduduk sana, atau afaqiyin, yaitu orang-orang yang bukan asli penduduk Mekah tapi tiba di sana dan tinggal beberapa saat di sana. Perhatikan catatan kaki, ay kullu hadyin aw it'amin wajibin fa huwa limasakinil haram liqaulihi ta'ala aw kaffaratun tu'amu masakin ma'a qawlihi hadiyan balighal ka'bah. Diberikan kepada orang-orang miskin tanah haram berdasarkan ayat, atau kafarah memberi makan orang-orang miskin bersamaan dengan perkataan Allah, hadi yang sampai ke Ka'bah. Dan ini perinciannya kemarin telah kita tambahkan bahwasanya hal itu tidak secara mutlak. Ada 6 kondisi. Taib dari jenis-jenis hadi dan dam terkait dengan apa masalah penyembelihannya dan pembagiannya untuk masakinil haram. Adapun untuk dam, karena membunuh buruan, maka jelas hadiyam balighul Ka'bah. Taib, dan ini disepakati. Berarti hadiyam balighul Ka'bah nyembelihnya ya di tanah haram, kemudian dibagi-bagi kepada orang miskin tanah haram. Kemudian hadi disebabkan karena meninggalkan kewajiban, maka itu juga disedekahkan kepada orang-orang miskin tanah haram. Dan hadi syukran untuk mut'ah dan qiran, taib, itu seperti udhiyah. Ini yang beda.
Kalau untuk tamattu dan qiran, maka tidak wajib untuk keseluruhannya diberikan kepada orang-orang yang tinggal di tanah haram. Tapi hukumnya seperti udhiyah, dia boleh memakannya, boleh menghadiahkannya, dan ada sebagian yang disedekahkan kepada orang-orang miskin tanah haram. Taib. Sedangkan jenis yang keempat, hadiah yang wajib karena melakukan sesuatu yang dilarang selain berburu. Nah, maka ini boleh dibagikan di tanah haram dan boleh dibagikan di luar tanah haram, yaitu di tempat dia melakukan pelanggaran. Taib. Jadi boleh dibagikan di tempat dia melakukan pelanggaran tersebut, dia sembelih hadi kemudian dibagi di sana. Sedangkan yang kelima, na'am, fidyatul adza. Na'am, itu kapan saja ada sebabnya, maka di situ di na'am tebus, dia membayar damnya. Tidak dituntut untuk di tanah haram. Kemudian juga damul ihsar. Naam, kapan saja terjadi ihsar, yaitu tertahan dari menunaikan hajinya, naam, maka di sana dia menyembelih. Kan, tapi seandainya mau dikirim ke tanah haram juga tidak mengapa. Berarti yang wajib untuk disembelih di tanah haram dan dibagi untuk orang-orang miskin, naam, tanah haram yang sangat jelas apa? Jaza'us sayyid. Kemudian hadi karena apa? Tarkul wajib. Hadi karena tarkul wajib. Qala wa yudzi'u shaumu bi kulli makan. Dan sah untuk berpuasa naam di setiap tempat. Naam, tidak harus puasanya di tanah haram. Naam. Karena apa? Karena puasa itu kan tidak ada kemanfaatannya dengan orang lain. Taib. Tidak ada kemanfaatannya dengan orang lain. Tapi antara naam si hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Berarti boleh ditalkukan di tanah haram, boleh di luar tanah haram. Berbeda dengan hadi dan it'am. Taib, hanya saja kalau untuk puasa karena apa? Karena tamattu, maka ada syarat yang harus ditunaikan apa dalam puasanya itu, apa kekhususannya, kasfi. Nah, yang tiga hari ditunaikan apa di hari-hari haji. Baik dia ketika itu berada di tanah haram atau di luar tanah haram. Taib. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wadamun nusuki kal mut'ati wal qiran wal hadyi al mustahabbi ya'kulu minhu wa yuhdi wa yatasaddaq. Dam nusuk. Naam. Seperti apa? Mut'ah, qiran dan hadi. Ini berarti apa? Hukumnya seperti udhiyah, yaitu hadi, dam karena apa? Karena memilih nusuk, yaitu karena memilih tamattu atau qiran atau hadi, maka atau hadi al-mustahab. Nah, ini stripnya kurang pas, kawan. Stripnya kurang pas. Stripnya itu di setelah wal qiran. Wadamun nusuki kal mut'ati wal qirani strip wal hadyul mustahabbu itu. Naam. An ya'kula minhu wa yuhdi wa yatasaddaq. Ya, dam nusuk seperti mut'ah dan qiran. Kemudian juga apa, hadi yang mustahab, bukan hadi yang wajib. Maka boleh dia memakan darinya dan menghadiahkan serta bersedekah dengannya. Ini telah disebutkan tadi.
Qala ba'dul ulama yaj'aluha athlathan, dia bagi menjadi tiga. Fayakulu thulutan wa yuhdi thulutan lil ghaniyyi min qaribin aw jarin aw sadiq. Wa yatasaddaqu bi thulutin 'alal faqiri min qaribin wa ghairi. Ini pendapat fuqaha, yaitu apa, dibagi tiga, sepertiga dia makan, kemudian sepertiga dia hadiahkan untuk orang yang kaya dari kerabat atau tetangga atau teman dekat, kemudian yang sepertiga dia sedekahkan kepada orang fakir baik kerabat maupun yang lainnya. Liqaulihi ta'ala faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya dan apa? Berikan makan kepada al-qani' wal mu'tar. Baik yang tidak minta maupun yang minta-minta. Jadi hukumnya persis seperti udhiyah. Untuk apa? Untuk damun nusuk dan hadi yang sifatnya mustahab. Karena damul mut'ah dan kiran bukan dam mahdur, bukan dam jubran, tapi syukran. Taib. Jadi sebabnya bukan karena ada kekurangan di dalam penunaian manasiknya, tapi itu sebagai bentuk syukur. Maka na'am, diperbolehkan untuk dia memakan darinya, kemudian menghadiahkan atau bersedekah. Qala waddamul wajibu li fi'lil mahdhuri aw tarkil wajibi wa yusamma damal jubran la ya'kulu minhu syai'a. Ini bedanya. Sedangkan dam yang wajib, ya dam yang wajib karena melakukan mahdzur, melakukan perbuatan yang dilarang. Taib, seperti jima sebelum tahallul atau jaza'us sayyid atau memangkas rambut. Nah, melakukan perbuatan yang dilarang. Au tarkil wajib, atau meninggalkan yang wajib dari kewajiban-kewajiban haji. Seperti apa misalnya? Kewajiban haji yang dilanggar misalnya apa contohnya? Hudzaifah. Tidak ihram dari miqat atau apa? Wukuf tidak sampai tenggelam matahari. Nah, taib. Ini meninggalkan kewajiban. Ini dinamakan daman jubron. Dam jubron untuk apa? Menutup kekurangan dikarenakan melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban. Maka hukumnya la ya'kulu minhu syai'a, dia tidak boleh memakan darinya sedikit pun. Tidak boleh makan. Walaupun hanya secuil, tidak boleh. Bal yatasaddaqu bi jami'ihi, bahkan wajib untuk bersedekah secara keseluruhannya. Li'annahu yajri majral kafarat, karena berlaku padanya na'am yang berlaku pada kafarah. Ya kafarah, dia tidak ikut makan di situ. Taib. Tapi berarti apa? Diarahkan semuanya kepada fuqara dan masakin. Karena apa? Seperti kafarah, dia tidak boleh menghadiahkan. Tapi apa? Semuanya sedekah. Ya, sedekah untuk fuqara wal masakin. Tidak boleh diniati apa? Na'am hadiah. Bagaimana kafarah tidak boleh untuk dihadiahkan, diberikan kepada orang kaya, tidak boleh. Taib. Perhatikan catatan kaki. Wala faqih walladzi laisa min ahli Makkah aslan wa innama qadima ilaiha wa sakanaha fayajuzu an yu'ta idza kana miskinan. Yang dimaksud dengan afaqi adalah orang yang bukan penduduk asli Makkah, tapi dia tiba di Makkah dan tinggal di sana, baik itu di hotel atau di penginapan. Boleh dia diberi apabila dia miskin. Nah, tapi miskin tinggal di hotel kan. Nah, sedikit aneh. Nah, ya mungkin yang gelandangan, yang enggak ada penginapan. Nah,
yang tidak bisa nyewa hotel. Nah ini yang tinggal di tanah haram. Amma shaum fa yujzi'u fi kulli makan. Adapun puasa boleh di setiap tempat. Li'annahu la yata'adda naf'uh, karena tidak muta'addi kemanfaatannya. Taib, ini catatan kaki yang kelima. Taib. Nah, kita selesai dari pembahasan terkait na'am dam, ikhwan. Taib. Sekarang perhatikan tentang masalah tawaf. Syarat-syarat tawaf dan sa'i. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, syurutut tawafi mutlaqan an-niyyatu wal ibtida'u bihi minal hajar. Wa yusannu an yastalimahu wa yuqabbilah. Fa in lam yastati' ashara ilayhi. Wa yaqulu 'inda dhalika bismillah Allahu akbar. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan sekarang kita membahas lebih detail tentang permasalahan tawaf. Di mana seorang yang berhaji minimalnya berarti kalau haji tamattu minimal berapa kali tawaf? Untuk haji tamattu yang sifatnya wajib, berapa kali tawaf, Ismail? Apa itu? Tawaf qudum, tawaf ifadah. Terus kalau mau pulang, tidak pulang, itu kalau tidak pulang. Tawaf wada', tawaf wada' yang rajih wajib kecuali mereka-mereka yang mengalami haid atau nifas sebelum menunaikannya. Berarti minimal tiga ini, tawaf qudum, kemudian tawaf ifadah, kemudian tawaf wada'. Tayyib dan tawaf termasuk di antara ibadah yang agung dan khusus ditunaikan di Masjidil Haram saja. Tawaf di Ka'bah saja tidak ada tawaf selain itu. Nah, perhatikan syurutut tawafil mutlaqan, yakni yushtaratu likulli tawafin wajibin au mustahabbin. Maksudnya apa? Mutlaqan yaitu dipersyaratkan untuk setiap tawaf, ya, baik tawaf yang wajib atau tawaf yang mustahab. Itu dipersyaratkan apa? Khamsatu syurut. Ada lima syarat. Yang pertama an-niyah. Syarat pertama niat. Jadi bukan sekedar mutar-mutar saja. Nah, ainiyatut ta'abbudi bitawaf wa niyatu syaratun li sihhati kulli ibadah. Yang pertama dia harus apa? Harus meniatkan tawafnya itu sebagai bentuk ibadah. Karena niat itu syaratun, syarat untuk sahnya suatu ibadah. Berdasarkan keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Taib. Sehingga seandainya dia datang ke situ, akhwan, untuk apa? Untuk ngikuti orang yang berhutang kepadanya. Orangnya sudah lagi tawaf, dia ngikuti saja sampai selesai mutar-mutar 7 kali, dia dapat pahala enggak? Ya. Enggak dapat pahala karena mutar-mutar ngikuti apa? Ngikuti orang yang hutang kepadanya, mau nagih hutang, bukan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun 7 kali putaran. Jadi harus ada niat. Kemudian yang kedua, al-ibtida' bihi minal hajar. Mulainya, akhwan, dari Hajar Aswad. Perhatikan, ayyab tadi ut-tawaf minal hajaril aswad. Ya, dia memulai tawafnya dari apa? Dari pojok yang di situ ada Hajar Aswad. Apa dalilnya di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah idza salama ruknal aswad awwala ma yatufu yakhbu thalathata adwafin minas sab'.
Naam, yakhubbu thalathata adwafin minas sab'. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Mekah apabila beliau istalamar rukna. Naam, istilam pada rukun aswad yaitu pojok yang ada Hajar Aswadnya. Awal pertama kali beliau tawaf. Kemudian apa? Beliau berlari-lari kecil 3 kali putaran dari 7 putaran tawaf tersebut. Taib. Ini syarat kedua, harus mulainya dari pojok yang di situ ada Hajar Aswad. Kemudian Imam Asadi memberikan tambahan tentang hal-hal yang disunnahkan ketika itu. Naam, yang diistilahkan dengan istilamul Hajaril Aswad. Dikatakan oleh beliau wa yusannu an yastalimahu wa yuqabbilu. Disunnahkan untuk yastalimahu istilam dan apa? Takbil. Naam. Berarti disunnahkan ketika mengawali putaran tayyib yaitu dia melakukan istilamul hajar. Yaitu istilam maksudnya dia ngusap. Naam, disentuh Hajar Aswadnya dengan tangan. Naam, ini tingkatan pertama, ikhwan, yang paling utama kalau mampu yaitu apa? Dia mengusap Hajar Aswad, diusap, kemudian dicium. Diusap, kemudian dicium langsung batunya. Ini tingkatan pertama dan paling utama jika mampu. Taib. Perhatikan catatan kaki nomor 4, bada al-mula mu'allifu bidzikri ba'di sunanit tawaf. Mu'allif memulai penyebutan di antara sunnah-sunnah tawaf. Wa minha istilamul hajar wa taqbiluh. Di antaranya adalah apa? Mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Li hadis Ibnu Umar qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimul hajara wa yuqabbilu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Taib. Kenapa mencium Hajar Aswad ini? Kenapa kok batu dicium-cium? Akmal. Berarti orang yang nyium di situ antum, ah? Kenapa batu ini kok dicium-cium? Hah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya sehingga kita mengikutinya. Nah, seandainya Nabi tidak menciumnya, maka nah, kita pun tidak akan mengikuti mencium batu tersebut. Sebagaimana perkataan Umar, aku tahu kamu itu batu. Nah, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Taib. Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Ini juga penting dalam akidah karena banyak mereka-mereka yang berusaha mencium Hajar Aswad punya keyakinan yang batil, menganggap batu itu mampu memberikan manfaat sehingga minta berdoa mintanya pada batu. Dan Umar memberikan contoh tentang tauhid yang harus kita camkan. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, mengatakan inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Walau la anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Hadits muttafaqun alaih dari Umar. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, maka aku tidak akan mencium. Kenapa? Karena la tadurru wa la tanfa', tidak bermandarat, tidak bisa memimpakan mandarat dan tidak bisa memberikan kemanfaatan. Taib. Kemudian tingkatan kedua, fa illam yastati asyara ilaih. Jika tidak mampu untuk mengusap Hajar Aswad, dan menciumnya maka mengisyaratkan. Taib. Di sini Imam Asadi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan secara urut bagaimana tingkatan-tingkatan terkait istilamul hajar.
Tapi kita baca dulu catatan kaki yang kelima. Nah, fa'ilam yasate asyara ilaih. Jika tidak mampu, mengisyaratkan dengan tangannya. Biyadi. Li hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti wa huwa ala ba'ir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah dalam keadaan beliau di atas unta. Kullama ata ala rukni asyara ilaihi bi syai'in fi yadihi wa kabbar. Setiap melewati rukun aswad, beliau mengisyaratkan dengan tangannya atau sesuatu na'am yang di tangannya, kemudian bertakbir. Naam. Hadits muttafaqun alaih. Cuman sebelum itu ada naam urut-urutan, ikhwan. Kalau tadi urutan pertama yang paling utamanya yaitu mengusap dan mencium. Kemudian martabat yang kedua, urutan kedua adalah apa? Mengusap Hajar Aswad dan mencium tangannya. Ya, kalau tidak bisa mengusap dan mencium langsung, ngusap saja. Ngusap tok, karena tangannya bisanya cuma tangan. Tayyib diusap tok. Nah, diusap. Kemudian apa? Kemudian yang dicium tangannya. Tayyib. Alright, dalilnya adalah hadis dari Nafi' dalam Sahih Muslim. Ra'aitu Ibn Umar yastalimul hajara biyadih. Thumma qabbala yadahu. Aku melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya. Wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini tingkatan kedua. Bagaimana tadi berarti? Caranya? Caranya gimana, Usama? Hah? Tingkatan kedua istilah mulhajat, caranya gimana? Nasrul. Hah? Diusap Hajar Aswadnya, kemudian yang dicium siapa? Bukan orang di depannya, tangannya. Nah, usap Hajar Aswad, kemudian cium tangannya. Taib. Kemudian tingkatan yang ketiga, jika tidak mampu mengusap, ikhwan, karena saking desak-desakannya. Taib. Tidak mampu mengusap dengan tangan. Taib. Tapi dia punya apa? Punya tongkat. Enggak usah. Jarak jauh saja. Ini orang banyak, dia punya tongkat. Selusupkan tongkatnya bisa apa? Nyentuh Hajar Aswad misalnya. Atau dia naik kendaraan. Nah, bisa nyentuh Hajar Aswad dengan tongkat. Nah, ini tingkatan ketiga. Pakai tongkat. Karena tangannya enggak nyampe. Tangannya enggak nyampe. Atau mungkin ada barikade. Nah, lalu kemarin masanya ada barikade di Hajar Aswad pas masa-masa corona. Nah, tidak bisa untuk apa? Untuk memang Hajar Aswad. Nah, ini kalau pas bawa tongkat bisa dipanjangkan kayak tongkat apa itu? Untuk ini apa? Untuk lampu itu kan tadinya pendek kemudian bisa dipanjangkan nyentuh sana. Nah, itu bagus kan? Enggak ada sih persiapan bawa kayak gitu. Nah, antena yang kayak antena itu disentuhkan ke Hajar Aswad. Kemudian apa? Kemudian mencium bagian yang menyentuh Hajar Aswad tadi. Ya, ujung yang tadi menyentuh Hajar Aswad dicium. Nah, baik. Ini tingkatan ketiga. Raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimu rukna bi mihjanin ma'ah wa yuqabbilul mihjan. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah dan beliau apa? Istilam ruknu. Ya, istilam untuk Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat yang beliau pegang, kemudian mencium tongkatnya itu, yaitu bagian yang tadi menyentuh Hajar Aswad. Nah, tangannya tidak nyampe pakai tongkat. Kemudian apa? Di bagian yang menyentuh Hajar Aswad dicium. Ini tiga tingkatan. Kalau tiga tingkatan ini semuanya tidak bisa, baru apa?
baru nam isyarat ikhwan. Sebagaimana disebutkan Musadi, fa ilam yasati asyara ilaih. Ini tingkatan keberapa berarti? Yang keempat. Jika tidak mampu untuk menyentuh baik dengan tangan, tidak mampu pula dengan tongkat, maka mengisyaratkan, isyarat dengan tangan kanan. Taib. Isyarat dengan tangan kanan, kita menghadap ke pojok itu, akhwan. Nah, kalau misalnya Hajar Aswad di sini, di pojok ini, maka dia ketika posisi di sini menghadap ke pojok itu. Nah, jangan cuman miring, cuman miring gini saja, enggak. Tapi dihadapkan wajahnya, hadapkan tubuhnya, kemudian nam isyarat, diangkat tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Yang dibaca ketika itu nam adalah apa? Mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Nah, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'ir kullama ata ala rukni asyara ilaih. Setiap melewati rukun Hajar Aswad, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Karena beliau saat itu tawafnya di atas unta. Naam. Dan ini dinukilkan ijma' tentang disyariatkannya. Nah, untuk takbir sahih dalam riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, sedangkan bacaan Bismillah Al-Quran na'am telah sabit dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau setiap na'am istilam terhadap rukun mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar, dan dikeluarkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Sayyid. Ini pendapat Abdullah bin Umar. Tapi riwayat yang marfu cukup apa? Dengan takbir. Sehingga mana yang utama? Kalau seorang mencukupkan dengan riwayat yang marfu, akhwan, maka itu khair. Yaitu cukup mengatakan Allahu Akbar. Nah, mengisyaratkan Allahu Akbar. Tapi kalau menambahkan Bismillah Allahu Akbar, ini juga tidak diingkari, karena itu amalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Tayyib. Sedangkan doa ikhwan, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik, dan seterusnya yang disebutkan di sini. Nah, perhatikan catatan kaki dulu. Ai yusammi wa yukabbiru inda ibtida'i tawaf wa yaqulu hadha du'a, yang membaca bismillah Allahu Akbar tadi apa amalan Ibnu Umar, sedangkan yang marfu cuman cukup Allahu Akbar dalam hadis Ibnu Abbas. Naam. Adapun di sini akan riwayatnya marfu li hadits Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til baita fa yasallimul hajar wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Al hadits akhrajahu Ahmad bi isnadin sahih wa yaqul Allahumma imanan bik. Naam, lima ruya an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza salamal hajar Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'an li sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al Baihaqi. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul Allahumma ifa'an bi ahdik wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'a sunnati nabiyyik, akhrajahu Abdul Razzaq. Baik. Tadi telah kita lewat ya akhwan, bahwasanya yang rajih tambahan bismillah itu mauquf nam dari amalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi yang rajih mauquf amalan Ibnu Umar, sedangkan yang marfu adalah apa? Iktisar alat takbir. Itu yang dalam hadis Ibnu Abbas. Sedangkan doa ini, nah tambahan doa ini, taib riwayat dhaif dikeluarkan oleh At-Tabrani rahimahullahu taala dari Ali secara mauquf. Taib.
padanya Al-Harith Al-A'war. Dia seorang dhaif, bahkan apa dikatakan pendusta oleh Asy'abi. Syalbani rahimahullah ta'ala telah masukkan dalam Al-Da'ifah. Haditsnya mauquf, dhaif. Sehingga diamalkan tidak doa ini, Hamzah? Tidak diamalkan. Kenapa? Karena dhaif. Taib. Berarti apa yang dibaca ketika isyarat atau ketika mengusap Hajar Aswad, yang dibaca apa berarti Muhammad? Ketika mengusap Hajar Aswad atau ketika dia mengisyaratkan kanan jauh, yang dibaca apa doanya? Yang dibaca apa berarti Talha? Apa Ismail? Allahu Akbar saja. Baca Allahu Akbar. Mudah, ya kan? Taib. Dan memang ikhwan, banyak sekali amalan-amalan yang di situ datang doa-doa khusus tapi dhaif. Makanya itu orang-orang awam itu sampai apa baca buku tebal digantung di lehernya. Pikirannya pokoknya fokus ngapal doa-doa tapi tidak hafal-hafal. Sampai tidak bisa memahami rukun-rukun yang utama, kemudian yang wajib, mana yang sunnah, tidak bisa. Fokusnya cuma pokoknya sama pemimpinnya ngapal doa-doa, padahal banyakannya dhaif. Sebenarnya mudah, ketika tawaf, maka cukup mengatakan apa tadi, takif. Ketika mengusap Hajar Aswad, apa yang dibaca? Allahu Akbar saja. Tayyib, Allahu Akbar. Satu tok. Tidak diulang-ulang. Allahu Akbar, kemudian teruskan jalan. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktai bihada. Walhamdulillahi rabbil alamin.